Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik sahabat, ini kami review rumah di area perumahan dekat ring road Kota Gede sahabat ya. Ini ring road, dekat ring road Kota Gede, Giwangan dan sebagainya. Ini luas tanahnya 70 sahabat. Tipe 70, ada 3 kamar dan 2 kamar mandi. Tapi sebelum lanjut nontonnya, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Saya doakan bagi sahabat yang subscribe ataupun yang nonton, yang belum punya rumah, segera punya rumah. Yang sudah punya rumah, rumahnya penuh barokah. Amin, amin, rabbal amin. Baik sahabat, jadi ini rumah sudah direnovasi ya sahabat ya. Udah direnovasi bersih, udah dihiasi dengan macam-macam ya nanti ya. Oke, kita lihat ya sahabat ya. Oke, ini jalan aksesnya sahabat. Ini bisa simpang mobil ya sahabat ya. Ini lingkungannya sahabat. Ada sub-lompat jam, ada 8 badminton dan sebagainya ya, dekat ke pertokoan dan sebagainya. Oke, oke sahabat, ini kita masuk. Nah, ini carportnya sahabat. Ini carport biasa dipakai mobil Avanza sahabat ya. Jadi sana bisa untuk motor-motor, sini mobil Avanza biasanya gitu. Oke, ya. Ini terasnya sahabat. Oke, hiasi dengan bunga-bunga tanaman hias sahabat, menjadikan rumah jadi segar. Oke ya, nah, ini terasnya udah ada kursi dan meja di teras buat santai-santai. Ada keran untuk siram-siram. Oke, kita masuk sahabat ya. Oke, nah ini ruang tamunya sahabat. Nah, ini ada void untuk antal tidur ya tadi nih ya. Nanti ya. Oke. Ya, ini ruang tamunya sahabat. Nah, ruang tamu udah diberi hiasan interior ya, sangat menarik sahabatnya. Hiasan-hiasan, tempel-tempelan, tulisan-tulisan. Oke. Ya. Kemudian di sebelahnya ada ruang TV sahabat. Ini ruang TV. Ini wallpaper sahabat ya, wallpaper. Oke, di sebelah kanan ini sahabat, ini ada musola sahabat. Nah, ini musolanya. Oke, musola. Nah, ini pintu ke carport sahabat, itu ke pintu sampingnya. Oke, di sampingnya musola ada kamar mandi sahabat. Oke, ini kamar mandi sahabat. Kloset jongkok ya sahabat ya. Oke, shower masuk jongkok. Oke, sebelahnya ada kamar tidur sahabat. Ini kamar tidurnya sahabat. Jadi dindingnya wallpaper ya sahabat ya. Bersih indah. Oke. Kemudian kita ke belakang. Nah, ini ada ruang ruang makan sahabat. Nah, ini meja makan. Oke, nah ini bisa untuk dikasih anu ya, apa namanya, rak-rak ya nanti sahabat sana ya. Terus tutup juga itu. Oke, ini dapurnya sahabat. Nah, dapurnya di sini. Oke, ya, ya ini tadi pin jendela ke kamar tadi sahabat ya. Oke, kita naik ke atas sahabat. Oke, ini dari sini sahabatnya, kita naik ke atas. Nah, ini ruang keluarga di atas sahabat. Ini bisa juga untuk ruang TV sahabat ini. Ruang TV di atas lebih enak, lebih lega ya. Buat ruang santai, ruang kerja santai di sini. Kemudian sebelah kanan ini kamar tidur lagi sahabat. Jadi kalau dari depan bangunannya nggak kelihatan dua lantai sahabat ya. Nah, ini gendengnya, karena tuh gendeng ini, gendengnya ini ya. Oke, ini kamarnya sahabat. Oke, itu masih ada untuk udara-udara sahabat ya. Tapi air nggak masuk ya. Udara masih masuk. Kemudian di sebelahnya ada kamar mandi, kloset jongkok juga sahabat. Oke, kemudian nah ini kamar tidur yang ketiga di atas. Oke,
Oke. Ini lantainya ini bukan dak-dakan sahabat ya ini ya. Ini lantainya ini pakai kayu Kalimantan sahabat. Ya, insya Allah kuat kali ini ya. Lantai yang di sini nih. Ini voidnya tadi ke bawah tadi sahabat. Oke. Yes, cukup menarik sahabat ya. Nyaman. Tanah 70 tapi agak longgar sahabat ya ini ya. Karena penataannya cukup menarik. Ya. Ya mungkin gitu sahabat yang mencari rumah di area Ring Road, dekat ke Ring Road Kota Gede, dekat ke Termanggiwangan, dekat ke kampus UAD sahabat ya insyaallah ya. Oke, bisa jadi referensi sahabat atau lagi bangun rumah, lagi renovasi rumah dengan lahan sekitar 70 bisa jadi referensi juga. Ya, lagi mau renovasi atau mau inspirasi-inspirasi untuk tata ruangnya atau sebagainya bisa jadi inspirasi juga sahabat. Nah, ini oke, menarik sahabat ya. Ya mungkin gitu sahabat, terima kasih, semoga review ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.